saat kematian. Belum tentu orang yang rajin zikir itu ia mati dalam keadaan tidak dicabut imannya. Belum tentu orang yang banyak salahnya dia boleh mati dalam keadaan yang tidak dicabut imannya. Tuan-tuan, siapa tahu saat kematian kita? Siapa tahu bagaimana saat kematian kita? Sebab itulah perkara yang kita tidak diketahui, yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu saat kelahiran kita. Kita tidak tahu bila kita lahir dan di mana kita lahir. Yang kedua, kata Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu saat kematian kita dan di mana kita akan dimatikan oleh Allah. Orang yang takutkan Allah, mereka berharap rahmat Allah. Harapan mereka jadi tinggi. Harapan apa tuan-tuan? Kalau ibadahnya tidak dicabut, kebaikannya tidak ditarik, rahmatnya tidak ditarik. Kalaulah kita tahu kematian kita pasti 80 tahun muda. Kalau kita tahu bila kita mati senang untuk kita menangguhkan segala kebaikan. Tetapi benda itu semua orang tidak tahu. Bagaimana kita mati? Mungkin kita mati dalam keadaan yang tidur. Mungkin kita mati dalam keadaan asbab sakit. Dan hukum itu bukan dari kita. Hukum itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari kita, kita boleh tentukan. Mudah tuan-tuan, aku nak mati di atas sajadah tengah salat. Tapi bukan kita yang menentukan akan hukum hidup dan mati kita. Ya Allah, kembalikanlah kami dalam dunia. Allah katakan kau baru datang dari dunia. Kan kau baru datang. Kau datang dari dunia. Kita kata, ya Allah, balikkanlah aku balik. Hidupkanlah aku balik. Bagilah peluang aku balik, ya Allah. Sehari pun cukuplah. Sehari pun jadilah, ya Allah. Aku akan penuhkan 24 jam ini untuk buat baik, amal soleh, kumpul ibadat. Aku tak mau ragu lagi dengan engkau, ya Allah. Kita kata dengan Allah, inna mukinun. Kami dah yakin dengan Allah. Kami dah yakin, ya Allah. Kami tak ragu dah, ya Allah. Kami dah percaya dah, ya Allah. Tapi saat itu tak pakai. Sebab kita dah kat sana, tak boleh patah balik.